Ambulans yang dikendarai Dr. Laurentius Suntoro hancur dalam kecelakaan maut di Pangandaran, usai tabrakan dengan truk pengangkut motor. Senin, 12 Maret 2023, Dr. Suntoro merupakan dokter yang buka praktek di Kecamatan Banjaranyar. Mobil ambulans yang dia bawa tampak hancur, bagian depannya nyaris tak berbentuk, Dr. Suntoro sendiri tewas dalam kecelakaan tersebut. Bukan hanya kondisi bumper depan yang penyok rusak, hampir semua badan mobil ambulans juga mengalami kerusakan parah. Selain kondisi mobil, warung sayuran milik Soim yang berada di lokasi TKP juga mengalami kerusakan. Hampir semua jenis sayuran yang berada di warung Soim tersebut berhamburan dan sudah tidak layak dikonsumsi. Selain warung sayuran, tiang PJU yang berada di lokasi TKP juga roboh karena hantaman keras tabrakan dua kendaraan. Kalau terlihat seperti ini kondisi suasana pasca terjadinya ketabrakannya sekitar jam 6 tadi pagi yang menewaskan supir ambulan di Jalan Raya Pangandaran, tepatnya di wilayah Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaerang, Kabupaten Pangandaran. Yang terjadi, Tribuners, saat truk bermuatan sepeda motor melaju dari arah Banjar menuju Pangandaran. Dan juga sebaliknya, mobil ambulan melaju dari arah Pangandaran menuju Banjar, namun di lokasi TKP mengalami tabrakan yang diduga mobil truk bermuatan motor menyalip, dan karena dua-duanya melaju kencang mengalami tabrakan dan juga menghantam warung sayuran yang berada di pinggir jalan. Seperti inilah Tribuners, saat ini mobil ambulan tengah dievakuasi ya oleh mobil derek. Untungnya di warung soalnya di payung terkait. Dan bisa kita lihat kondisinya hancur parah mobil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.